lagi ada di dokter gigi. Jadi kenapa? Jelasin. Kita ke dokter gigi karena gusiku masih bengkak guys, sudah 2 atau 3 kali anak gusi gara-gara memang bengkak aja. Aku udah minum antibiotik guys, sekarang coba aja kita tambal ya. Kalau aku, jadi aku tuh sebenarnya udah sempat 2 kali kecopet di rumah nih. Gak tau kelihatan apa enggak. Ini jadi tuh ada di sini sekarang di sini. Ini tuh kayak udah belum goyang, goyangnya baru dikit banget. Tapi kemarin semalam jadi aku makan roti, aku gigit. Aduh guys, seremnya minta ampun. Sakitnya minta ampun guys, benar-benar sakit banget gigi aku. Jadi mungkin sekarang bakal aku cabut. Jadi aku rada deg-degan juga sih, walaupun aku yang cabut, yang kecabut ada 10. Tapi yang lain itu kayak aku tuh cabut manual gitu loh sama mamaku sekarang. Ini yang kedua kalinya aku dokter gigi, jadi aku bisa cabut. Waktu pertama kali aku cobain, ini tuh kayak dikasih gel gitu. Gelnya pedes dan mungkin bakal sakit gitu loh, giginya berdarah-darah terus. Jadi bismillah ya guys, doain aku. Tungguin ya Nanners. Bye-bye. Calon-calon pasien. Wah, ada ketakutan, kabur-kaburan. Lagi bersiap pakai APD lengkap dulu, guys. Ini mantan model Indonesia. Jadi ini dokternya, dokter Sari. Ini temanku waktu Aiden TK di Jatibening ya guys, rumahnya. Rumahnya kliniknya. Child friendly. Bye. Guys, tadi aku udah tambal sementara guys karena baru dikasih obat tuh guys. Minggu depan aku bakal ditambal permanen guys. Nih mau lihat gak? Dikasih kapas dulu guys, dikasih obat. Nah, kalau kakakku itu di... Jadi guys, kalau aku dicabut. Jadi kan kan aku kan ingetnya kan yang goyang cuma satu. Ternyata yang goyang ada dua. Jadi aku kaget. Dan itu tuh tadi prosesnya aku dikasih kayak gel strawberry. Itu tuh rasanya mint gitu, rada pedas. Lalu aku disuntik dan langsung kayak dicekel. Ih, sakit. Dan ini ada kayak di kecil. Ternyata itu tuh udah tumbuh sebelum dicabut guys. Jadi aku juga kaget. Jadi sekarang doain aja supaya aku kalau makan roti enak guys, gak sakit lagi. Jadi kita tradisinya abis kita cabut gigi, kita mau makan ice cream. Kalau aku dapet 2, kalau aku dapet 1. Soalnya kalau aku dicabutnya 2. Tapi aku sebel guys karena aku waktu itu pernah dicabut 3, aku dapetnya 1. Coba 2 kek. Biarin guys, yang penting yang enak aku. Ya udah guys, tunggu aja nanti kita bakal turun ke Alfamart. Bye bye. Atau Supreme dong. Bye bye. Bye. Yang mana ya? Mari kita lihat. Ini pasangan.
Liora satu dong. Yang ice mochi deh coba. Jangan. Guys, aku tahu. Ya, ada rainbow. Pasti dia suka. Dia rasanya kayak suka. Masih bingung guys. Ada es krim susu telur guys, ada pakai telur ya guys. Oh iya guys, di sini aku Safa sama karena mami mau yang durian dong. Ini aku mau bilangin mamaku. Nih ya guys, ini durian. Udah selesai guys. Selesai guys. Kita balik dulu guys. Bye bye. Hai Niners. Kita sudah sampai di rumah. Kita udah mandi. Ini kita udah mandi lumayan lama juga ya. Kita udah bebersih karena kita udah mematuhi protokol kesehatan. Sekarang kita mau nge-review ice cream. Ice cream aku dapat tadi guys. Iya guys, kalau aku tuh rasa yang berbeda guys. Makanya guys ikutin terus. Kalau karena jelasin dong, karena rasa apa, kemasannya seperti apa. Aku kemasannya seperti ini guys. Ada cone-nya gitu. Jadi aku udah pernah nyobain ini, dalamnya itu kayak dalamnya itu kayak vanilla-vanilla, ada cone-cone-nya gitu. Luarnya itu kayak jagungnya gitu guys. Kita buka. Walaupun aku ini Chocolava, by the way, buat yang tadi yang Cornetto udah aku makan. Ini Chocolava. Jadi yang bisa kita tahu kan pink lava kan, itu kayak luarnya warna pink, abis itu dalamnya warna putih gitu kan. Kalau ini yang Chocolava, jadi aku penasaran karena aku belum pernah cobain. Kalian udah pernah cobain belum guys? Ini pedal pop ya guys, kalau dia ice. Kita cobain. Kita buka. Guys, udah bisa kita ambil piring dulu. Boleh. Kana, ambil piring dong. Gunting. Piring, please. Oke guys, ini udah kebuka. Ini rada meleleh gitu, jadi kita cobain ya guys. Kalau punya aku kayak gini guys. Jagung gitu nih, itu jagungnya wangi. Ya. Guys, enak banget. Guys, punya aku tuh dalamnya vanilla. Kayak ada rasa jagung-jagungnya itu di dalam tuh putih-putih gitu, guys. Banget guys. Guys, jagungnya itu kayak wangi gitu. Kayak coba deh kalian cari di Alfamart atau di Indomaret. Ada. Kalau punya aku guys, kayak gini guys jamnya vanilla gitu. Yaudah Niners, sampai situ aja vlog kita. Terima kasih yang udah nontonin kita dari awal. Mau cabut gigi, kita jelasin gimana prosesnya. Makasih banget. Oh iya Niners, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye Niners, see you later.